Ya, selamat pagi, selamat berbahagia, dan salam semangat dari kami untuk kalian semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini, insya Allah kita akan belajar materi penting, materi pembelajaran fisika, topik usaha, energi, dan daya. Nah, rekan-rekan, sahabat rumah belajar, di kolom list partisipan, kami melihat ada sekitar 360 partisipan yang hari ini hadir, dan ini sebuah kelas yang sangat luar biasa. Tentu semua ini hadir karena kerjasama dan juga persembahan apik dari Duta Rumah Belajar. Rumah Belajar dan juga yang paling utama adalah Pusat Data dan Teknologi Informasi dari Pusdatin. Baik, rekan-rekan sahabat Rumah Belajar, hari ini kita akan belajar materi fisika dan akan disampaikan oleh Ibu Guru yang keren, Ibu Duta Rumah Belajar Provinsi Bali tahun 2019, Ibu Luh Ekayanti. Ibu mengajar di SMK mana, Ibu? SMK 3 Singaraja, Bang Deni. SMK 3 Singaraja. Baik, tanpa berpikir panjang lagi, kita akan menyaksikan tayangan persembahan materi dari Ibu Duta Rumah Belajar Provinsi Bali tahun 2019, Ibu Eka, yang akan menyampaikan tentang konsep usaha, energi, dan daya. Dari moderator, kami persilahkan. Terima kasih Bang Deni selaku moderator pada pertemuan kita kali ini. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh moderator, kali ini saya Ibu Eka Yanti, Duta Rumah Belajar Provinsi Bali tahun 2019, akan menyampaikan salah satu materi fisika yakni mengenai usaha, energi, dan daya. Saya akan sharing PowerPoint-nya dulu. Bagaimana? Apakah di sana PowerPoint saya? Ya, muncul Ibu, muncul. Ya. Masih loading dikit lah. Oke. Sudah, Bang Deni? Ah, iya, sudah, silakan. Oke. Baik adik-adik sahabat rumah belajar, seperti tadi sudah disampaikan oleh Kak Deni bahwa kali ini kita akan belajar mengenai salah satu materi fisika yakni tentang usaha dan daya. Jadi kita akan start saja langsung. Tadi juga Kak Deni sudah memperkenalkan, nama saya adalah Ibu Eka Yanti, Duta Rumah Belajar Provinsi Bali tahun 2019. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu materi fisika yakni usaha, energi, dan daya. Nah, adapun kompetensi dasar pada pertemuan kita kali ini, yang pertama memahami konsep usaha, energi, dan daya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian 4.8 menyajikan hasil analisis berdasarkan hasil pengamatan tentang usaha, energi, dan daya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita lanjut untuk belajar tentang usaha, energi, dan daya ini, pastikan dulu adik-adik sahabat rumah belajar sudah mempersiapkan buku catatan beserta alat tulis ya. Karena nanti kita selain belajar, kita juga akan berlatih menyelesaikan persoalan-persoalan dalam materi usaha, energi, dan daya ini. Ya, jangan lupa nanti bagi adik-adik yang serius belajar kali ini, nanti Kak Eka juga akan berbagi kuis. Nah, bagi 5 besar nanti yang berhasil menjawab kuis yang Kak Eka berikan, akan ada hadiah pulsa sebesar Rp10.000 bagi 5 besar yang menjawab benar di kuis Kak Eka nantinya. Nah, langsung saja ya, sudah disiapkan alat tulisnya, jangan sampai ketinggalan, karena nanti seperti yang Kak Eka sampaikan tadi, kita akan belajar sambil berlatih. Nah, adik-adik sahabat rumah belajar, dalam kehidupan sehari-hari, pernah nggak adik-adik mendengar atau disampaikan bahwa usahamu mungkin kurang maksimal deh, atau misalkan wah ini perlu banyak energi untuk melakukannya gitu, atau wah dek daya juangmu itu luar biasa. Nah, sebenarnya apa sih usaha, energi, maupun daya tersebut? Nah, kita akan bahas bersama ya. Oke. Kata usaha dalam kehidupan sehari-hari itu adalah berbagai aktivitas yang dilakukan manusia. Nah, contohnya
misalkan nih, Valentino Rossi berusaha meningkatkan kelajuan motornya untuk menjadi juara dunia MotoGP. Nah, itu mungkin sering ya didengar. Kemudian Ronaldinho berusaha mengecoh penjaga gawang agar dapat mencetak gol. Atau Firdaus berusaha mempelajari fisika untuk mempersiapkan ulangan harian. Nah, kalimat-kalimat ini mungkin sering sekali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari ya. Adik-adik pun dikatakan melakukan usaha saat mendorong sebuah meja. Nah, jadi apa sih sebenarnya usaha tersebut? Nah, dalam fisika, usaha itu memiliki definisi khusus terlepas dari konteks atau wacana tadi ya. Dalam fisika, usaha itu didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda itu mengalami perpindahan. Nah, secara matematis, usaha itu didefinisikan sebagai W sama dengan F kali S. Di mana W itu adalah usaha dengan satuan joule, kemudian F adalah gaya dengan satuan newton, dan S adalah perpindahan dengan satuan meter. Oke, nah berikutnya terdapat dua persyaratan mengenai definisi usaha dalam fisika ini. Yang pertama, gaya yang diberikan pada benda haruslah menyebabkan benda tersebut berpindah sejauh jarak tertentu. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ada seseorang yang sedang mendorong tembok yang kokoh. Apa yang terjadi? Tembok itu tidak bergeser sama sekali. Pertanyaannya, apakah orang tersebut melakukan usaha? Ya, benar ya, orang tersebut tidak melakukan usaha, tapi orang tersebut mengeluarkan energi. Kenapa begitu? Dalam fisika, usaha yang dilakukan orang tersebut terhadap dinding tembok sama dengan nol, ya. Jadi nggak ada usahanya sebenarnya. Ternyata dikatakan tidak melakukan usaha pada dinding tembok karena tidak terjadi perpindahan pada objek atau usaha, yaitu pada dinding tembok. Kenapa orang tersebut dikatakan tidak melakukan usaha? Karena tembok tersebut tidak mengalami perpindahan. Ingat definisi yang tadi bahwa usaha tersebut adalah gaya dikali perpindahan. Kapan seorang dikatakan melakukan usaha? Apabila terjadi orang tersebut melakukan gaya, kemudian terjadi perpindahan. Jadi, kalau dalam bahasa sehari-harinya, orang yang mendorong tembok, jadi orang yang mendorong tembok yang kokoh itu bisa saja kita katakan sebagai orang yang kurang kerjaan, ya adik-adik. Oke. Nah, contohnya, nah, kita akan masuk ke contoh. Nah, kenapa tadi Kak Eka bilang untuk mempersiapkan alat tulis dan buku catatan? Jadi selain nanti adik-adik mencatat, juga sekarang kita akan berlatih pada contoh soal. Nah, ada pertanyaan seperti ini, Kak Eka ngasih pertanyaan seperti ini. Perhatikan gambar. Jadi pada ada sebuah benda itu beratnya 10 meter. Ada pada benda datar. Pada benda tersebut bekerja sebuah gaya sebesar 50 ton. Sehingga benda berpindah sejauh 5 meter. Berapakah usaha yang dilakukan benda tersebut? Pertanyaannya, silakan adik-adik hitung berapa usaha yang dilakukan benda tersebut. Kak Eka kasih waktu sampai hitungan 10 di jarinya Kak Eka ya. Silahkan dijawab di forum chat. Berapakah jawabannya? Ya. Jadi, ingat kembali bahwa perumusan usaha itu adalah gaya dikali perpindahan. Kak Eka hitung sampai 10 ya. Delapan, sembilan, sepuluh. Oke. Pak Denny, ada yang menjawab? Berapa kira-kira? Belum ada, Bu. Belum ada yang menjawab. Menjawab. Belum ada, ya? Belum ada. Iya. Oke, kalau belum ada, mungkin karena baru soal pertama, ya. Penyelesaiannya kita lanjutkan. Jadi, bagaimana menyelesaikan persoalan tersebut? Penyelesaiannya, adik-adik membaca soal yang tadi, yang diketahui apa yang pertama? Yang diketahui pertama itu adalah gayanya sebesar 50 newton, kan?
kemudian berpindah sejauh 5 meter. Berarti itu adalah S ya, perpindahannya sama dengan 5 meter. Yang ditanyakan itu usahanya, berarti W sama dengan berapa gitu ya. Jadi dalam persamaan usaha yang tadi Kak Eka sampaikan, jadi usaha adalah W sama dengan F kali S. Sehingga kalau dimasukkan dalam perumusan, F-nya 50 Newton dikali dengan perpindahannya 5 meter, sehingga usaha yang dilakukan benda, terhadap benda tersebut adalah 250 Joule. Ya, jadi itu penyelesaiannya. Gampang sekali, bukan? Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan tentang persyaratan khusus yang kedua dalam definisi usaha yang tadi. Definisi usaha yang agar suatu gaya dapat melakukan usaha pada benda, gaya tersebut harus memiliki arah yang paralel terhadap arah perpindahan. Perhatikan di gambar yang saya bagikan. Nah, misalkan yang menarik kereta adalah menarik kereta mainan dengan menggunakan tali sehingga gaya tariknya membentuk sudut alfa terhadap bidang horizontal dan kereta api mainan tersebut berpindah sejauh S. Dengan demikian, gaya yang bekerja pada kereta api mainan tersebut membentuk sudut alfa terhadap perpindahannya. Ya. Agar suatu gaya dapat melakukan usaha pada benda, gaya tersebut harus memiliki komponen arah yang paralel terhadap arah perpindahan. Itu syarat khusus yang kedua. Nah, dari contoh ini, dari gambar ini, kita dapat membuat perumusan untuk usaha terhadap sudut, yakni untuk gaya yang membentuk sudut alfa terhadap bidang horizontal, maka usaha yang dilakukan itu dirumuskan dengan W sama dengan F dikali cos alfa kali S. Ya, kita ulang, usaha yang dilakukan dirumuskan dengan F kali cos alfa kali S. F itu apa? Tadi sudah Kak Eka sampaikan, F itu adalah gaya, kemudian cos sudut yang dibentuk, jadi alfa itu adalah cos sudut yang dibentuk, kemudian S itu adalah perpindahan. Nah, contoh penerapannya dalam persoalan matematis, coba perhatikan. Sebuah benda dengan massa 4 kg ditarik dengan gaya 60 Newton seperti pada gambar yang Kak Eka tampilkan di depan. Nah, berapa usaha yang diperlukan gaya tersebut untuk memindahkan benda sejauh 5 meter? Coba deh adik-adik hitung berapa. Oke, Kak Eka kasih waktu 10 hitungan jari Kak Eka ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa jawabannya adik-adik? Adik ini ada yang jawab enggak? Berapa jawabannya? Belum ada yang jawab atau belum bawa buku catatan dan alat tulis ya untuk menghitungnya? Berapa jawabannya? Oke. Belum. Ini soal yang kedua ya. Tadi yang pertama nggak ada yang jawab, sudah Bu Eka yang jawab. Nah, soal yang kedua ada yang jawab nggak? Oke. Kalau nggak ada yang jawab, penyelesaiannya seperti apa sih Kak Eka? Oke. Eka kasih ya, penyelesaiannya seperti apa? Nah, penyelesaiannya diketahui tadi massa benda tersebut adalah 4 kg. Kemudian gaya yang dilakukan adalah 60 Newton. Berpindah sejauh 5 meter. Dan sudut yang dibentuk adalah 60 derajat. Berapakah usaha yang diperlukan untuk memindahkan benda tersebut? Ya. Nah, tadi dalam penjelasan yang Kak Eka sampaikan bahwa untuk persamaan usaha terhadap benda itu adalah W sama dengan F kali cos alfa dikali S. Sehingga kalau kita masukkan dalam perumusan matematis tersebut,
F-nya adalah 60 Newton dikali cos 60 derajat dikali 5, dikali 5 meter ya, perpindahannya 5 meter, sehingga, oh ya, cos 60 derajat itu nilainya adalah setengah ya adik-adik. Ya, kalau dimasukkan berarti 60 dikali setengah dikali 5. Ya, usaha yang dihasilkan adalah sebesar 120 joule. Apakah bisa dipahami? Oke, kalau misalkan sudah dipahami, tenang aja nanti kalau misalkan mau di replay lagi, nanti kita akan replay kembali bagaimana contoh soal dan penyelesaiannya. Kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yakni mengenai energi. Ya, apa sih energi itu? Nah, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Energi itu memiliki sifat yang khas. Ya, mungkin adik-adik sudah sering sekali mendengar istilah ini ya. Jadi, energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Namun, dapat berubah dari suatu bentuk energi ke bentuk energi yang lainnya. Nah, pernyataan ini sering dikenal dengan hukum kekekalan energi. Satuan energi dalam sistem internasional atau dalam SI itu adalah joule. Nah, 1 joule itu sama dengan 1 kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Jadi jangan sampai bingung ya kalau misalkan dalam soal tidak ada satuan joule, tapi ditulisnya kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat, itu sama dengan joule. Ya. Oke. Nah, 1 joule itu sama dengan 0,24 kalori. Kalau mungkin kalian pernah dengar, oh saya menghasilkan atau membakar 1000 kalori gitu. Berarti berapa joule sih yang dia bakar gitu ya? Berapa energi sih yang dia bakar? Jadi 1 joule itu sama dengan 0,24 kalori. Nah, 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule. Ya. Silakan dicatat kalau memang konversi ini dirasa penting. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, ada berbagai jenis energi. Nah, sekarang Kak Eka akan membahas yang pertama tentang energi kinetik. Energi kinetik sering dirumuskan atau dinamakan dengan Eka. Energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerakannya. Nah, secara matematis, energi kinetik itu dirumuskan dengan EK sama dengan setengah MP kuadrat. Jadi setengah MP kuadrat. EK sendiri itu adalah energi kinetik, jadi energi tadi sempat Kak Eka sampaikan juga di depan. Energi kinetik itu satuannya adalah joule. Kemudian M adalah massa benda, massa satuannya adalah kilogram. Kemudian V itu adalah kecepatan benda, kecepatan satuannya meter per sekon. Ya. Adik-adik yang mau mencatat. Jadi sekali lagi Kak Eka bahas ulang. Jadi energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerakannya. Secara matematis, energi kinetik dirumuskan dengan EK sama dengan setengah MP kuadrat. Ya. EK, energi kinetik satuannya joule. Kemudian M adalah massa benda dengan satuan kilogram. Kemudian V itu adalah kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Jelas ya adik-adik? Oke, berikutnya kita akan lanjutkan dengan oke. Usaha yang dilakukan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan perubahan energi kinetik benda tersebut. Atau W sama dengan delta EK. Delta itu artinya perubahan ya, perubahan. Kalau delta EK berarti perubahan energi kinetik awal, akhir dan awal. Ya. Jadi kalau dari perumusan ini W sama dengan delta EK, di mana kalau kita jabarkan kembali delta EK itu adalah EK2 dikurang EK1. Jadi EK2 itu
energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal. Nah, tadi Kak Eka sampaikan bahwa Eka itu, energi kinetik itu dirumuskan dengan setengah MP kuadrat. Nah, kalau Eka 2 kita jabarkan atau kita turunkan kembali berarti setengah MV 2 kuadrat. Ya. Kemudian Eka 1-nya berarti setengah MV 1 kuadrat. Sehingga kalau kita rumuskan secara matematis, kita simpulkan di mana usaha itu adalah perubahan energi kinetik, pada akhirnya kita akan memperoleh bahwa usaha itu adalah setengah MV2 kuadrat dikurang dengan setengah MV1 kuadrat. Ya. Jadi EK1 itu energi kinetik awal, satuannya adalah joule. Kemudian EK2 itu adalah energi kinetik akhir, satuannya juga joule. Kemudian V1 itu adalah kecepatan awal. Kemudian V2 itu adalah kecepatan akhir. Ingat kembali, satuan dari kecepatan adalah meter per sekon. Oke, kita lanjut ya. Kak Eka kembali dengan contoh soal ya. Soal, sebuah benda dengan massa 2 kg bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Ya. Beberapa saat kemudian benda itu bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Berapa usaha total yang dikerjakan pada benda selama beberapa saat itu? Ya. Kita ulang, sebuah benda dengan massa 2 kg bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Kemudian beberapa saat benda itu bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Berapakah usaha total yang dikerjakan pada benda selama beberapa saat tersebut? Kita hitung kembali ya. Hitungan dari Kak Eka, hitungan 10. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Berapa jawabannya adik-adik? Ayo adik-adik dijawab, silakan. Berapa? Ada yang jawab nggak di forum chat? Kalau nggak ada yang jawab, waduh. Soal pertama lewat ya, Kak Eka yang jelasin. Soal kedua juga lewat. Nah, soal yang ketiga gimana nih? Ada yang coba? Jadi fisika. Ini ada jawabannya, Bu. Ya, ada yang jawab? 441 dari Yuliana. Benar tidak? 441. Oke, nanti kita cek ya, Yuliana. Kita tunggu catat, nih, yang lainnya. Kita tunggu berapa jawabannya. Oke. Kita hitung sampai 5 lagi ya, sebelum kayak jelasin atau kita buka berapa jawabannya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ada yang jawab? Ya, sepertinya hanya satu ya. Sebelahnya ada Rizky jawab 21 joule. Terus dipasin itu kan sebelahnya ada kayak pemberitahuan gitu yang merah-merah. Kita, nah, itu harus kita ya nanti bahas, kita buka juga. Benar password lu. Ya. Oke. Kak Eka buka ya berapa jawabannya. Sama. Sekalian Yulia juga mencocokkan. Benar nggak jawabannya? Ada yang jawab 21 joule. Tri Kurnia. Oke. Tri, kita coba ya berapa nanti nilainya atau berapa hasilnya. Oke. Kak Eka buka penjelasannya. Oke. Jadi diketahui masanya 2 kg. Dan V1-nya 2 meter per sekon. V2-nya adalah 5 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan tadi adalah berapa usaha yang dilakukan ya pada beberapa saat tersebut. Nah,
Nah, jadi dari persamaan usaha, nah ini buat yang belum coba tadi ya, Kak Eka jelasin. Buat yang tadi sudah jawab beberapa, Kak Eka ya, jawabannya benar ya, berarti menyimak sejak tadi pembelajaran yang Kak Eka berikan. Jadi persamaan usaha, tadi sempat Kak Eka bahas di depan, jadi W itu sama dengan delta Eka. Di mana usaha itu adalah perubahan energi kinetik yang terjadi pada keadaan akhir sampai dikurangi dengan keadaan awal. Nah, jadi W sama dengan setengah MV2 kuadrat dikurang setengah MV1 kuadrat. Kalau kita masukkan dari persoalan yang tadi Kak Eka sampaikan, di mana V1 2 meter per sekon, V2-nya 5 meter per sekon, kalau kita dalam rumusan setengah MV2 kuadrat dikurang setengah MV1 kuadrat, itu diperoleh akan sama dengan setengah M dalam kurung V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Ya, ini kuadrat di perumusan Kak Eka harusnya di dalam kurung ya, itu ada kesalahan sedikit, jadi V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat ya, yang benar. Nah, kalau dimasukkan dia akan dapat hasil setengah dikali 2 dalam kurung 5 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Nah, 5 kuadrat ini kan nilainya 25. Kemudian 2 kuadrat itu nilainya 4. Setengah kali 2 nilainya adalah 1. Sehingga kalau dikalikan adalah 1 dikali 25 dikurang 4. 25 dikurang 4 berapa ya? 25 dikurang 4 berapa? 21. Ya, betul. Jadi 1 dikali 21 itu sama dengan 21 joule. Sehingga usaha total yang dikerjakan pada benda selama beberapa saat tersebut sebesar 21 joule. Oke, applause dulu buat teman-teman kita yang benar tadi ya. Saya tadi, tadi yang benar Tri dan siapa ya? Tadi yang benar Rizky Mbak. Ya, Rizky. Tri dan Rizky. Kamu benar ya Nak, kamu benar ya Dek. Kemudian Yulia, mungkin diperhatikan lagi penjelasan dari Bu Eka ya. Jawaban kamu tidak salah, cuman masih mungkin keliru sedikit ya. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, pembahasan yang kedua ini adalah mengenai energi potensial atau dalam rumusan matematis dilambangkan dengan EP. Ya. Energi potensial sendiri adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya. Secara matematis, energi potensial suatu benda itu dirumuskan dengan EP sama dengan M kali G kali H. Sendiri itu adalah energi potensial dengan satuan joule. Nah, kemudian M itu adalah massa benda, massa satuannya adalah kilogram. Kemudian G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. H sendiri itu adalah ketinggian benda pada titik acuan. Dan itu merupakan besaran vektor panjang, jadi satuannya adalah meter. Ya. Oke, kita akan lanjut. Usaha yang dilakukan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda yang mengakibatkan perubahan ketinggian, itu sama dengan perubahan energi potensial benda tersebut. Sama dengan perumusan di energi kinetik tadi. Jadi usaha yang dilakukan itu akan sama dengan perubahan energi potensial. Kalau yang tadi, usaha yang dilakukan itu sama dengan perubahan energi kinetiknya. Di sini untuk benda-benda yang dipengaruhi oleh kedudukannya, usaha yang dilakukan itu akan sama dengan perubahan energi potensial. Jadi W sama dengan EP1 dikurang EP2. Kalau kita jabarkan di mana EP itu adalah MGH, maka akan dihasilkan untuk EP1 itu sama dengan M kali G kali H1. EP2 akan sama dengan M kali G kali H2. Atau kalau kita rumuskan lebih sederhana, W akan sama dengan M kali G dalam kurung H1 dikurang H2. EP1 itu adalah energi potensial awal. EP2 adalah energi potensial akhir. Satuannya sama ya, energi satuannya joule. Dan
H1 itu adalah ketinggian awal, H2 adalah ketinggian akhir. Satuannya adalah meter. Nah, siapkan kembali buku catatan dan alat tulisnya. Kita akan berlatih soal untuk energi potensial. Nah, perhatikan contoh soal yang Bu Eka berikan. Oke. Sebuah benda masanya 2 kg jatuh bebas dari ketinggian 20 meter dari tanah. Berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya berat saat benda berada pada ketinggian 15 meter? Mana di sini diketahui bahwa gravitasi di tempat tersebut adalah 10 meter per sekon kuadrat. Silakan adik-adik hitung berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya berat tersebut. Kak Eka hitung dengan 10 dari jari Kak Eka ya. Empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Silakan adik-adik tulis jawabannya di forum chat. Sudah ada yang jawab, Ibu? 100 katanya. 100 siapa yang jawab, Kak Denny? Yuliana. Yuliana, oke. Oke, okay, Yuliana jawab 100. Nanti Yuliana bisa cek ya berapa jawabannya yang benar. Oke, okay, Kak Eka tunggu hitungan 5 jari Kak Eka untuk yang lain menjawab. Tri, mungkin tadi Tri dan siapa Rizky? Ayo, berapa jawabannya? 1, 2, 3, 4, Cindy 360. Oke, okay, Cindy nanti kita cek ya. Berapa ya hitungan jari Kak Eka? Diulang. 1. Nurul 100 joule. Oke, kita tunggu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita sama-sama cek ya. Cindy, Nurul, dan siapa tadi ya? Yulia. Kita cek ya berapa jawabannya, Dek. Oke, kita lihat. Sebelum kita cek berapa jawaban yang benar, kita cek dulu ya bagaimana langkah penyelesaiannya. Nah, tadi diketahui massa benda tersebut adalah 2 kg, kemudian H1-nya itu 20 meter, H2-nya 15 meter, kemudian gravitasi di tempat tersebut adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ditanyakan berapa usahanya gitu ya. Nah, tadi sempat Kak Eka sampaikan bahwa usaha adalah perubahan energi potensial. Nah, W sama dengan delta EP sama dengan EP1 dikurang EP2. Atau lebih cepat Kak Eka sampaikan bahwa W sama dengan M kali G H1 dikurang H2. Kalau kita masukkan ke dalam perumusan terakhir, kita akan mendapat M G H1 kurang H2 berarti 2 dikali 10 dalam kurung 20 dikurang 15. Berarti 2 kali 10 itu 20, 20 dikurang 15, 5. Kalau dikalikan 20 kali 5 hasilnya adalah 100 joule. Nah, jadi usaha yang dilakukan oleh gaya berat saat benda berada pada ketinggian 15 meter adalah sebesar 100 joule. Oke, tepuk tangan dulu buat adik-adik yang jawabannya benar. Tadi seingat saya ada Yulia, kemudian siapa lagi ya? Rizky, siapa ya? Oke, okay. Buat semuanya deh yang benar. Berarti kalian luar biasa, kalian dari kata tadi. Ya. Oke, okay. Selanjutnya kita akan bahas, masih ada beberapa latihan soal lagi. Tetap disimak ya penjelasannya. Kita akan lanjut ke contoh soal berikutnya. Buat yang tadi belum tepat jawabannya, nggak apa-apa. Disimak dulu penjelasannya, nanti kita bersama ya. Nggak apa-apa, salah sekarang nggak apa-apa. Jadi, bentar, pasti benar. Oke? Nah, yang ketiga, Kak Eka akan membahas tentang energi mekanik. Atau dalam bahasa fisika itu sering disebut dengan EM. Mekanik di sini itu adalah gabungan antara energi kinetik dan energi potensial. Dalam perumusan matematisnya, kita tulis sebagai EM sama dengan EV plus EK.
di mana EM adalah energi mekanik, EK adalah energi kinetik, kemudian EP adalah energi potensial. Jadi kembali lagi, satuan dari energi itu adalah joule. Ya. Nah, untuk benda jatuh bebas, maka akan berlaku hal-hal seperti berikut. Yang pertama, kita perhatikan. Adik-adik perhatikan deh gambar di sebelah kiri adik-adik. Ya. Sebelah kiri, di sana ada tiga posisi, posisi A, posisi B, dan posisi C. Nah, pada posisi A, coba kita perhatikan bersama untuk di posisi A. Pada posisi A, energi potensial yang terjadi pada benda tersebut adalah maksimal. Dia akan membentuk energi potensial maksimal. Kemudian energi kinetik yang terjadi di sana sebesar 0. Nah, energi mekanik yang terbentuk pada posisi A itu akan sama dengan energi potensialnya. Kita pindah ke posisi B. Pada posisi B, energi potensial yang berlaku di sana itu sebesar M kali G kali HB. Ya. H ketinggian benda di posisi B tersebut, maksudnya HB. Ya. Kemudian energi kinetik yang dialami benda itu akan sama dengan setengah kali MVB kuadrat. Ya. Setengah M kali kecepatan ketika berada di posisi B, sehingga disebut VB kuadrat. Nah, kemudian besarnya energi mekanik yang terjadi pada posisi B ini sebesar EP plus K. Lanjut ke ketika benda sudah berada di posisi C. Ketika benda sudah berada di posisi C atau di tanah, maka energi potensial yang terjadi itu adalah 0. Ya. Kemudian energi kinetik yang dialami benda di posisi C itu adalah energi maksimal. Nah, dalam posisi C ini energi mekaniknya akan sama dengan EK. Kalau dalam hukum kekekalan energi mekanik dari rumusan ketiga posisi ini dapat kita simpulkan bahwa EMA energi mekanik di posisi A sama dengan energi mekanik posisi B. Ya. Jadi EPA plus EKA, jadi EM tadi kan sempat Ibu Eka sampaikan bahwa energi mekanik itu sama dengan EP plus EK. Berarti kalau EMA, EM awal dengan EM akhir, jadi EMA itu sama dengan EPA ditambah EKA. Kemudian EMB itu sama dengan EPB plus EKB. Ya. Sekali lagi, Kak Eka ulang, EM itu sama dengan EP plus EK. Kalau EMA berarti EPA ditambah EKA. Kalau EMB berarti EPB ditambah EKB. Kalau kita jabarkan kembali, apa itu EP, apa itu EK. Jadi kalau EPA, energi potensial A, itu sama dengan MGHA. Ya. Kemudian EKA berarti setengah MVA kuadrat. Kemudian EPB itu sama dengan MGHB. Tambah dengan EKB sama dengan setengah MVB kuadrat. Nah, kasih adik-adik ya. Jadi EMA itu energi mekanik awal sama dengan energi mekanik B, energi akhir. Nah, cara matematis dirumuskan seperti yang saya tampilkan di layar adik-adik. Oke, sudah dicatat. Kita lanjut ke contoh soal. Contohnya, kan sebuah benda masanya 1 kg dijatuhkan dari ketinggian 20 meter. Perhatikan gambar di sana ya. Berapa besar energi kinetik pada saat benda tersebut berada 5 meter dari tanah? Berarti nanti yang ditanya itu pada posisi 2 ya. Pada posisi 2 karena 5 meter dari tanah. Berarti berapakah energi kinetik yang dialami benda tersebut ya? Di G, di mana G tersebut G di apa gravitasi di tempat tersebut itu adalah 10 meter per sekunde. Ya. Nanti
Yang ditanya energi kinetik benda pada saat berada di posisi 5 meter, ya. Jadi yang ditanya di sini enggak apa? EK2 ya, EK2 yang ditanyakan. Oke. Kak Eka hitung kembali ya. Hitungan 10 dari jari Kak Eka. Ya. Dia landak itu. 9. 10. Silakan tulis jawabannya di forum chat. Energi kinetik pada saat benda tersebut berada 5 meter dari tanah. Silakan. Ada yang jawab? Tambah waktu lagi 5 hitungan jari deh, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nurul jawab 150 joule. Oke, kita cek nanti ya. Berapa nilai yang benar? Yang lainnya? Mau ditambah waktu lagi? Tambah lagi 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita cek sama-sama berapa jawabannya yang benar. Ya. Nurul juga sambil dicek ya, Nurul ya, jawaban kamu benar atau tidak. Oke, ya. Perhatikan gambarnya sebelum ke jawabannya, karena Kak Eka akan jelaskan langkahnya, bukan masalah jawabannya ya. Jadi perhatikan gambarnya, di sana diketahui yang pertama apa? Masanya ya, dari soal yang tadi Kak Eka kasih tahu, masanya itu 1 kg. Kemudian H1-nya itu 20 meter. Kemudian H2-nya adalah 5 meter. Nah, di sini kita lihat kecepatan awalnya atau V1-nya berapa? V1-nya adalah 0. Ya. Yang ditanya di sini, EK2-nya berapa? Energi kinetik ketika benda berada pada posisi 2 atau 5 meter dari atas tanah. Nah, dari persamaan yang tadi Kak Eka kasih tahu tentang hukum kekekalan energi mekanik bahwa EM awal akan sama dengan EM akhir. Nah, sehingga kalau kita masukkan ke dalam perumusan, di mana MGH1 ditambah EK1-nya, EK1 karena V1-nya sama dengan 0, berarti EK1-nya atau EKA-nya itu sama dengan 0. Ya. Kemudian sama dengan MGH2 ditambah EK2. Ya. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa EK1-nya sama dengan 0? Karena kecepatan awalnya 0. Ya. Berarti V1-nya sama dengan 0. Ya, karena sama dengan 0, berarti EK-nya juga jadi 0 ya, di EK1. Nah, kalau kita pindahkan ke ruas kiri, EK2 itu akan sama dengan M kali G H1 dikurang H2. Ya, dimana tadi dalam soal diberitahu bahwa gravitasi di tempat tersebut itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kalau dimasukkan dalam perumusan, massa kali gravitasi, massa 1, berarti 1 dikali 10. H1-nya berapa? H1-nya itu adalah 20. Kemudian H2-nya adalah 5. Sehingga kalau dimasukkan dalam perumusan berarti 10 dikali 15. Ya. 10 kali 15, 150 joule. Jadi energi kinetik benda pada saat benda berada di 5 meter dari atas tanah itu adalah 150 joule. Ya. Selamat buat kamu yang sudah benar tadi menjawab. Tadi kalau sempat Kak Eka lihat ada yang tadi masuk di dunia Kak Eka itu ada Nurul ya. Selamat ya Nurul, jawaban kamu benar. Jadi kamu benar. Nah, buat yang lainnya juga yang belum tepat jawabannya nggak apa-apa. Kita masih berlatih di sini ya. Oke, kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Pembahasan ini adalah pembahasan terakhir dari apa yang Kak Eka jelaskan yang pertama, dari usaha ada energi. Ya.
Kakak akan jelaskan apa sih daya tersebut. Ya, daya dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha tiap satuan waktu. Atau bisa juga disebut sebagai kelajuan untuk melakukan usaha. Nah, secara matematis, daya itu dirumuskan dengan P sama dengan W per T. Nah, apa itu W? Masih ingat kan? W itu adalah usaha ya adik-adik. Dan kalau dirumuskan kembali atau dijabarkan kembali, P itu akan sama dengan F kali V. F itu apa? V itu apa? Tadi sudah sempat kita bahas ya. Nah, jadi P itu adalah daya. Daya itu ingat adik-adik, satuannya adalah watt. Ya. Kemudian T itu adalah waktu. Dalam sistem internasional, waktu itu dirumuskan apa di satuan dari waktu itu adalah sekon. Ya. Kemudian W itu sama dengan usaha, satuannya adalah joule. Kemudian F, F itu adalah gaya, satuannya adalah newton. Kemudian V itu adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. Perhatikan perumusan matematisnya, karena slide berikutnya kita akan berlatih soal. Ya. Oke, kita lanjut ke soal. Soalnya, silakan dibaca. Seorang siswa, masanya 60 kg, menaiki anak tangga yang tingginya 10 meter dalam waktu 2 menit. Bila gravitasi di tempat tersebut adalah 10 meter per sekon kuadrat, berapakah daya yang dikeluarkan oleh siswa tersebut? Silakan dikerjakan, Kak Eka hitung hitungan 10 dari jarinya Kak Eka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah ada yang jawab? Berapa daya yang dikeluarkan anak tersebut? Nurul, 50 watt. Oke. Nurul, terima kasih sudah menjawab. Yang lainnya. Ayo, Kak Eka tambah deh hitungan 5. 1, 2, 3, 4, 4 setengah, 5. Berapa? Lutfia 50 watt. Oke. Lutfia dan Nurul kita cek ya. Cindy 50 watt. Wah, ini 50 semua nih. Cindy, Nurul, Sita. Oke. Kita cek ya, Dek, berapa jawabannya? Oke. Oke. Tepuk tangan deh buat yang 3 orang tadi. Ada Nurul, Sinta, dan Cindy. Benar ya? Tepuk tangan buat mereka semua. Oke, Kak Eka jelaskan langkahnya dulu. Jadi diketahui masanya, tadi masa anak tersebut 60 kg, kemudian tinggi tangga 10 meter, berarti hanya 10 meter. Kemudian T-nya itu 2 menit. Ya. Kalau masih ada yang salah, mungkin langsung memasukkan T-nya 2. Kelirunya di sana ya adik-adik ya. Jadi 2 menit, ingat satuan waktu dalam sistem internasional itu harus dirubah dulu dalam bentuk sekon ya atau detik ya. Nah, 2 menit itu akan sama dengan 120 detik. Ingat kembali 1 menit itu 60 detik atau 60 sekon ya adik-adik ya. Jadi kalau 2 menit berarti sama dengan 120 detik. Nah, gravitasinya di gravitasi di tempat tersebut disampaikan bahwa gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya dayanya berapa? Ya. Ditanya P-nya berapa? Nah, secara matematis tadi Kak Eka sudah jelaskan bahwa P itu sama dengan W per T. Oh, bisa diramalkan kembali P sama dengan F kali V. Kita masukkan P sama dengan W per T. Di mana W-nya adalah, nah dia menaiki tangga berarti berdasarkan kedudukan tertentu kan? Berarti berlaku di sini energi potensialnya ya atau usahanya. Perubahan energi potensial yang dialami tersebut.
Berarti M kali G kali H per E. Nah, masanya kita masukkan. Masanya 60, kemudian H-nya 10, G-nya 10, H-nya juga 10. T-nya berapa? T-nya 120 sekon atau 120 detik. Sehingga kalau kita kalikan, 60 kali 10, 600 kali 10, 6.000 dibagi 20. Sehingga akan diperoleh hasil bahwa daya yang dilakukan anak tersebut, daya yang diperlukan anak tersebut adalah 50 watt. Nah, di daya yang dikeluarkan oleh siswa tersebut 50 watt. Jadi, Nurul, Cindy, Sinta, jawaban kamu tepat, ya nak. Oke. Berikutnya. Nah, demikian pembahasan Kak Eka tentang usaha, energi dan daya. Adik-adik bersiap kembali, Kak Eka ajak adik-adik merangkum kembali apa sih usaha, energi dan daya tersebut. Jadi kita akan bongkar dari slide yang pertama ya adik-adik. Kita akan bongkar, kita akan kembali review ke mulai dari yang pertama. Ya, bentar. Akan kembali ingatkan apa sih yang sudah kita pelajari hari ini agar adik-adik kembali ingat. Sebelum nanti sebentar, ingat adik-adik, sebentar lagi Kak Eka mau share quizzes ya. Kak, kita ajak adik-adik untuk bermain quizzes. Nanti adik-adik join ke quiz yang Kak Eka berikan. Nanti Kak Eka akan bagikan pulsa sebesar 10.000 bagi adik-adik yang berada di 5 teratas. Ya, adik-adik yang jawab benar di 5 di posisi di ranking 5 pada quizzes nanti ya. Jadi adik-adik silakan bersiap. Oke. Kita akan mulai kembali. Kak Eka tadi sempat menjelaskan bahwa usaha tersebut adalah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Ya, mengalami perpindahan. Mereka belibet ngomongnya. Oke. Jadi usaha itu sama dengan daya dikali perpindahan atau W sama dengan F kali S. Ya. Silakan dilengkapi catatannya kalau tadi sempat ketinggalan. Usaha gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda itu mengalami perpindahan atau W itu sama dengan F kali S. Ya. Kemudian kita akan lanjut ke berikutnya. Oke, Kak Eka tadi sempat bahas, ini contoh soal sudah sempat kita bahas bersama. Kak Eka akan sampaikan beberapa konsep-konsep saja. Jadi untuk gaya yang membentuk sudut itu dirumuskan dengan W sama dengan F kali cos theta, theta itu sudut yang dibentuk, dikali dengan S. Nah, kemudian berikutnya energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Ya, energi itu tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan, tapi energi itu dapat dirubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Ya, bentuk energi maksudnya ya. Oke. Nah, Kak tadi sempat bahas juga tentang energi kinetik. Jadi, energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerakannya itu disebut dengan energi kinetik. Kinetik itu dirumuskan dengan setengah mp kuadrat. Nah, contoh soalnya juga sempat Kak Eka sudah berikan. Banyak teman-teman kamu juga sudah mencoba menyelesaikannya dan banyak juga yang benar. Nah, kemudian ada energi potensial. Energi potensial itu energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya. Ep itu sama dengan m kali g kali h. Nah, berikut. Kak Eka agak percepat aja ya. Berikutnya, Kak Eka tadi sempat bahas tentang energi mekanik. Energi mekanik itu gabungan dari energi potensial dan energi kinetik. Ya, apa energi potensial, apa energi kinetik? Tentunya adik-adik sudah mendengarkan penjelasan Kak Eka tadi. Ini contoh soalnya sudah, tadi kita bahas bersama juga sudah. Nah, yang terakhir itu ada daya. Yaitu adalah kemampuan untuk melakukan usaha tiap satuan waktu atau sering juga disebut sebagai kelajuan untuk melakukan usaha. Daya dirumuskan dengan V sama dengan W per T atau F kali V. Nah, oke. Okay. Demikian rangkuman dari pembelajaran kita kali ini. Saya kembalikan ke Kak Deni dulu sebelum saya persiapkan untuk
kuisisnya. Silakan Kak Deni. Baik. Bisa terdengar suara saya, Bu? Bisa, Kak Deni. Oh iya. Soalnya ini statusnya masih unmute di sini. Oke. Baik, rekan-rekan, sahabat rumah belajar, para siswa SMK, demikian tadi paparan yang sangat keren oleh Kak Eka, ya, guru fisika di SMK Negeri, mana Bu? Saya lupa lagi. SMK Negeri 3, Kak Deni awas ya. SMK Negeri 3, Singaraja ya? Iya. Oke, kita bicara tentang usaha energi dan daya. Nah, sekarang, di sini ada biografinya. Silakan untuk rekan-rekan nanti yang akan bertegur sapa melalui media sosial bisa dicatat untuk bertanya materi fisika. Atau kita cek di kolom chat apakah ada yang bertanya. Silakan rekan-rekan, sahabat rumah belajar, apa ada yang bertanya? Halo Kak. Ya, suara siapa itu ya? Siapa rekan? Itu? Kak, emang kalau SMK belajar? Ya, sebelumnya perkenalkan dulu deh siapa nih? Biar Kak Eka gampang nyapanya. Saya. Ya, siapa deh? Saya William. Oke, ya. William. Selamat pagi. Gimana William? Oke. Gimana? Di belajarnya gimana nih, Kak? Jam berapa? Maksudnya diperjelas, William. Pertanyaannya gimana, William? Kalau SMK sama SMA tuh jam belajarnya itu samain apa sama beda gitu? Untuk di Sapa DRB ya, Dek? Iya. Silakan mungkin Kak Deni bisa menjelaskan teknisnya seperti apa, Kak Deni. Dijelaskan ya. Sama Kak Deni ya. Baik, untuk Kak William ya, untuk pembelajaran Sapa DRB ini kita bagi menjadi 4 jenjang. Ada jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, nanti kita akan... Ada SLB juga, Kak Deni. Oh iya, ada SLB juga, mohon maaf. Jadi ada 5. Nah, kita nanti akan share ya. Sebenarnya di beberapa media sosial para duta dan juga di link Pusdatin ya, itu sudah ada ya. Jadi kita mulai dari pukul 7.30 itu sampai pukul 12 ada 3 sesi kalau tidak salah pembelajaran. Nah, itu nanti kalian ketika masuk login ke belajar.kemdikbud.go.id/sapadrb itu silakan tinggal pilih apakah untuk Sapa DRB SLB, SD, SMA atau SMK. Nah, William ini hari ini sedang masuk di room SMK. Nah, kebetulan yang lagi dibahas adalah tema materi fisika. Kakak kira cukup jelas ya. Silakan yang lainnya rekan-rekan. William SMA apa SMK sebelumnya? Halo? Oke. Ya, rupanya sudah di-unmute ya. Ya, oke, di-unmute. Baik, belum ada yang bertanya. Ini dari sahabat rumah belajar. Nah, kita coba eksplorasi aja Kak Eka ya tentang materi kita tentang usaha energi dan daya. Mohon dijelaskan lagi kira-kira biar sahabat rumah belajar juga paham hubungan antara ketiganya itu seperti apa. Kak Eka, silakan. Ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari untuk usaha energi dan daya ini sangat erat hubungannya ya. Jadi untuk menentukan berapa sih usaha yang usaha bagaimana sih usaha kita, kemudian berapa sih energi yang kita perlukan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari juga begitu ya. Jadi semakin besar usaha hubungannya dengan energi bagaimana, hubungannya dengan daya juga bagaimana gitu ya. Jadi ini harus disesuaikan ya, dayanya berapa, energi yang dimiliki berapa, berarti usahanya bagaimana gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari konteksnya begitu aja sih sebenarnya. Jadi ukur dulu deh. Kemampuan kalian seberapa, kemudian energinya berapa, kemudian bagaimana usaha yang akan harus dilakukan untuk mencapai hal tersebut. Dalam konteks sehari-hari mungkin seperti itu bahasanya ya Kak Deni ya. Oke, mungkin itu hubungannya. Sebelumnya Kak Deni apa kita bisa masuk, saya lihat di time-nya juga diingetin bahwa sudah 11.12, saya mau atur untuk kuisisnya nih. Mungkin adik-adik yang di room lagi nunggu nih pembagian pulsa 10.000 gitu ya. Apa kita bisa coba dulu untuk teknis kuisisnya, karena takutnya kayak tadi nih masalah di audio dan takutnya nanti masalah di jaringan saya juga. Baik. Silakan dimulai saja kuisisnya biar rekan-rekan sahabat SMK bisa bergabung juga. Silakan Kak Eka dimulai saja. Oke. Okay.
Oke, rekan-rekan sahabat rumah belajar, pastikan kuisisnya online ya. Silakan untuk berpartisipasi mengikuti kuis dari KEK. Ini slide saya masih muncul, Kak Din. Masih muncul. Iya. Tapi kayaknya agak loading ya. Masih tampilan blank abu. Blank abu. Gimana caranya nih? Baik, Kak. Ya. Nah, udah kelihatan. Sudah ya? Sudah kelihatan. Oke. Ya, silakan adik-adik yang masih ada di room, adik-adik bisa join ya di kuis yang Kak Eka berikan. Jadi adik-adik cukup ketikkan di browser adik-adik joinmyquizzes.com. Kemudian nanti adik-adik akan diminta untuk memasukkan game code-nya. Jadi kode game-nya di sana di layar yang adik-adik lihat, silakan dilihat ada 737900. Silakan diketikkan, kemudian nanti lengkapi dengan nama adik-adik. Nah, nanti untuk 5 besar yang tampil, silakan adik-adik tinggalkan nomor telepon di forum chat. Nanti biar Kak Deni yang merekap untuk dikirim ke saya. Nanti Kak Eka akan bagikan pulsa ke HP kalian masing-masing sebesar 10.000 bagi yang menjawab 5 teratas ya, yang jawabannya benar, yang 5 orang peringkat 5 teratas itu akan dapat pulsa tersebut. Oke, siap. Kita masih tunggu ya, Kak Deni. Mas, baru ada Akmal yang masuk. Kita yep, tunggu sampai yang lain, silakan bergabung. Minimal 10 deh. Jadi karena kita ngambil 5 besar loh. Oke, Rizky, selamat bergabung. Oke, Kak Eka masih tunggu ya sebelum Kak Eka klik start. Oke, baru 2, Akmal dan Rizky. Dea, oke selamat bergabung Dea. Oh, nanti kalau cuma 5 orang bergabung, 5-5-nya dapat nih. Mutiara, oke Mutiara selamat bergabung. Nurul, selamat bergabung Yoga. Nurul, ya Nurul Lutfi, ya beda ya dengan tadi. Anida, oke Anida, selamat bergabung. Baru 8 nih, baru 8 orang. Tadi Kak Eka bilang minimal 10 deh, ya sebelum Kak Eka klik start. Oke, masih ada waktu. Oke, sekali lagi, ya, Yuliana, oke, baru 9. Ayo, adik-adik, 10.000 lumayan loh ya. Oke, masih Kak Eka tunggu. Silakan sekali lagi buat adik-adik yang masih ada di room, silakan adik-adik ketik di browser, joinmyquizzes.com. Nanti adik-adik diminta memasukkan Bintar, Lucky, oke. Dimasukkan game code-nya 737900. Nanti setelah ini Kak Eka akan klik start, kalian akan bermain. 5 peserta yang nilainya teratas itu akan mendapatkan pulsa sebesar 10.000 dari Kak Eka. Jadi jangan sampai kelewat. Oke, sapa DRB. Siapa nih sapa DRB? Ingat ya nanti ditulis nama yang benar ya. Kemudian kalau yang kalian nanti dapat posisi 5 teratas, silakan tinggalkan nomor telepon kalian. Nanti Kak Deni akan merekap, Kak Deni akan menyampaikan ke Kak Eka. Kak Eka akan mengirimkan pulsa sebesar 10.000 buat kalian. Lutfia, Nurma, oke selamat bergabung. Masih kita tunggu. Kita tunggu hitungan 5 apa 10 ya. Hitungan 10 deh ya. 1, 2, 3. Fatul, selamat bergabung. Katanya masih ada yang bingung nih, ditunggu sebentar ya, kayaknya ya. Oke, masih bingung ya, ditunggu deh. Masuk ke kuisisnya katanya. Oke. Mohon dijelaskan lagi, Kak, cara masuk ke kuisisnya. Untuk masuk ke kuisis, silakan adik-adik ketik di browser joinmyquizzes.com. Ya, browsernya bebas mau apa aja boleh. Ada Google Chrome mungkin, ada Firefox mungkin, silakan dimasukkan. UC browser juga kayaknya bisa. Jadi silahkan ketik joinmyquizzes.com. Nah, kemudian setelah kalian masuk ke sana, nanti kalian akan diminta untuk memasukkan kode
gamenya. Nah, kode gamenya itu bisa kalian lihat di sana, 737900. Jadi masukkan game code-nya, kemudian ketik nama kalian. Ketik nama kalian, kemudian klik join. Beberapa teman kalian sudah masuk, saya lihat ada 20 orang sudah masuk. Wah, banyak nih ya. Banyak yang mau pulsa berarti ya. Banyak yang mau pulsa. Oke, semangat. Tapi ingat ya, pertanyaannya ini seputar materi yang Kak Eka bahas tadi. Gampang-gampang kok, cuman 10 pertanyaan. Gampang banget kan ya. Jadi, ayo deh. Segera bergabung. Tetap di room, kemudian ikutin kuis yang Kak Eka berikan. Bagaimana? Hari ini ada 20 orang sudah masuk, apa kita bisa mulai gamenya? Oke, 21. 22, oke. Kita tunggu 1 menit lagi ya. Oke, sip. Kita tunggu 1 menit lagi. Nah, karena kita sampai jam 10.30 ini ya. Oke. Ini, ya. Ya. Tunggu. 23 orang sudah masuk. Oke, 24. Ah, banyak nih. Berarti persaingan semakin ketat ya, Kak Den. Ya, semakin banyak. Ayo, ada hadiah pulsa. Lumayan nih buat kuota, nambah-nambah kuota. Ah, betul banget. Oke, 25 sudah. Ayo, ayo. Siap-siap ya, materi yang tadi sempat Kak Eka bahas itu tolong dibaca-baca dulu sambil nunggu waktunya. Jadi karena dimulai saja Kak Eka, sudah 10.20, 10 menit untuk kuis. Silakan. Oke. Yap, ya makin banyak masuk. Aduh, adik-adik mohon maaf ya. Kak Eka start saja 28 orang pemain. Mudah-mudahan yang beruntung salah satunya adalah kalian, ya. Kita start 1 2 3. Thank you.
Saham Sakinah, ayo semangat. Sapa DRB siapa nih? Bambang Aji, ayo mengajar. Melani, ayo jawab, Dek. Nurul, lagi dikit, Dek. Cindy, ayo Cindy. Sakinah, ayo Sakinah, semangat. Sakinah Salsabila dua akun ya, Dek? Dan nanti kita end game-nya 1 menit lagi ya. Ya benar Ibu. Karena tinggal 4 menit lagi waktu kita. Mm-hmm. Ayo adik-adik, 1 menit lagi Kak Eka akan end game. Jadi Kak Eka akan temukan 5 orang pemenang. Jadi yang baru bergabung di Quizzes masih ada waktu sampai 11.27 nanti waktu Indonesia bagian tengah. Oke. Ya Kak Den, ada di KKN ya. 1, 2, 3, 4, 5. Mohon maaf KKN. Oke, ada 5 pemenang sudah Kak Den. Yeah. Silakan buat Sakinah. Nah ini pertanyaannya Kak Den. Tadi sempat Kak Eka tanya, Sakinah Salsabila ini pakai 2 akun ya Dek? Berarti satunya Kak, kalau memang 2 akun, satunya Kak Eka eliminasi ya? Karena cuman buat 1 akun aja. Jadi Sakinah, kemudian Ilham. Nah, siapa DRB ini siapa? Jangan sampai teman kita ya, Kak Den. Nggak boleh ya, duta ya. Ikut bermain. Jadi sepertinya bukan, Bu, sepertinya. Sepertinya bukan. Oke, kalau memang bukan, berarti ada Sakinah, ada Ilham.
Kemudian ada Sapa DRB. Nah, Sakina yang keempat ini kita eliminasi ya, Kak Den. Ya. Kemudian ada Bambang Aji dan Lucky Hakim. Nah, silakan Sakina, Ilham, Sapa DRB, Bambang Aji dan Lucky Hakim, silakan tinggalkan nomor telepon kalian di forum chat. Nanti Kak Deni akan merekap, akan mengirimkan ke Kak Eka. Nanti ditunggu hari ini Kak Eka akan kirimkan pulsa 10.000 buat kalian. Ya. Eka, barangkali bisa diperlihatkan lagi tadi nomor WA Kak Eka, biar para pemenang yang 5 ini nanti bisa langsung menghubungi Kak Eka. Oke, siap. Itu bisa disebutkan? Nah, oke, sudah ada. Oke. Ya, ini nomor WA Kak Eka. Jadi silahkan kalau memang nanti tidak masuk pulsanya bisa dihubungin Kak Eka lewat nomor WA tersebut. Tapi nanti pasti Kak Deni akan membuka di forum chat untuk menuliskan nomor telepon kalian masing-masing sehingga Kak Eka bisa langsung kirimkan pulsanya. Oke Kak Deni, mungkin gimana nih untuk timenya? Oke, sudah cukup Kak Eka? Oke, kalau sudah mungkin saya kembalikan ke Kak Deni ya. Jadi sebelumnya boleh Kak Eka untuk closing statement pertemuan kita hari ini? Oke, baik Kak Deni. Baik adik-adik, sabar rumah belajar yang masih ada di room. Kak Eka ucapkan terima kasih banyak karena adik-adik sudah bergabung di room Kak Eka pada materi usaha energi dan daya pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang sudah Kak Eka sampaikan hari ini bermanfaat buat proses belajar adik-adik semuanya di rumah. Jadi tetap semangat. Kemudian pesan Kak Eka, tetap di rumah, belajar dari rumah aja, jangan keluar-keluar dulu kalau tidak ada urusan yang mendesak. Tetap jaga kesehatan, tetap belajar. Dan terakhir, salam rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Kak Deni, saya kembalikan ke Kak Deni. Oke, baik. Terima kasih Ibu Guru Keren, Duta Rumah Belajar Provinsi Bali. Alhamdulillah, kita sudah selesai menyajikan satu sesi pembelajaran fisika tentang usaha, energi, dan daya. Dan waktu sudah 10.30, tepat waktu sekali ibu-ibu pemateri ini. Dan untuk rekan-rekan yang sudah belajar, sahabat rumah belajar dimanapun kalian berada, insyaallah nanti para pemenang akan dihubungi oleh tim. Dan semoga apa yang disampaikan oleh pemateri menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian dalam menghadapi kegiatan pembelajaran di masa yang akan datang. Pastikan stay at home, tetap belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Dan tentu kita berharap kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala agar wabah COVID-19 ini segera tuntas. Akhirnya kita sama-sama Bu Eka untuk menyapa dengan sapaan rumah belajar. Rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan